mantan terindah. Aku tahu inisialnya adalah A. Kok sama kayak LinkedIn nih. Hai guys. Welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang kami di sini mengumpul berempat. Kami mau buat apa? Mau buat kuis. Kuis. Permainan. Tuh mau challenge ya dan kemarin tuh cuman kita tuh belum sempat. Kemarin ada yang request challenge band blazer sama banana split. Tapi bahan-bahannya belum ada ya, belum ada. Terus kami buat Q&A quiz gitu ya. Ya. Jadi permainan lah nih. Iya, permainan, permainan. Jadi kita nanti buat kayak gini. Coba kayak gini, anu kan start. Buat kayak gini. Kayak gini. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Jadi nanti kita undi dari tapi mulai dari sini. Jadi tapi harus jawab yang jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Dan jujurnya. Ini pertanyaannya bebas untuk kami berempat. Enggak ada jangan untuk siapa-siapa. Pokoknya siapa aja dapat pertanyaan itu harus jawab walaupun pertanyaannya sama, oke? Okay? Kita mulai. Dari Widya, guys. Start. Kita doang yang putar. Widya aja. Spin putar gitu. Ya, jadi aku nanti terakhir. Enggak sih, nanti aku sisa-sisanya. Enggak, dia ada 5 soal. Dia enggak apa-apa kalau sama. Wah. Apa kan? Siapakah mantan terindah? Kenapa bisa berpisah? Ayo, Jo. Enggak boleh bohong loh, guys, di sini, guys. Nyesal pula aku nyuruh tadinya. Ternyata pertanyaan pertama, guys. Siapa ya? Pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya, siapakah mantan terindah? Siapakah mantan terindah? Cepat, siapakah mantan terindah? Enggak ada. Tadi dia tuh sibuk banget, guys. Iya. Kalau dia tuh pengen pertanyaan itu. Dia tuh mau disebutkan namanya, tapi dia malu. Bilang aja, nanti kan itu bisa ditit. Bisa mantan terindah Widi adalah nanti di zoom ya, dun. Adalah mantan terindah aku atau SMP. Nengok ke situ loh. Enggak lah, jauh ini kan. Tanya ini kenapa bisa berpisah? Dia ini harus panjang cerita. Oh, berpisahnya karena mungkin karena masih sekolah, jadi orang tua kurang merestui. Bilang namanya siapa? Namanya AJ. Pacarannya 2 bulan 2 minggu. Semuanya mantan terindah ya, semua mantan. Semua mantan terindah. Oh, bahagia kali mantan kau. Nanti emang ada apa? Tumbuk sama Sinopen. Emang ada apa di balik kata terindah tuh apa gitu, yang buat dia tuh jadi terindah tuh apa gitu? Kenangan apa yang kau lalui sama dia gitu? Wow, di TPI pertama. Apa yang waktu di ulang tahun itu? Iya, itu kayak ngikut-ngikut Allah. Gara-gara Allah. Yang tiba-tiba datang flat zong. Tiba-tiba 2 minggu kemudian putus. Iya. Oh, 2 minggu dulu kira. Kasep banget, guys. Maksudnya gak usah terlalu. Gak usah pake LinkedIn. Next. Apa lagi nih? Next. Indah, ini untuk Indah ya, guys. Untuk Indah. Oke, sekarang Indah tekan. Indah gak boleh lihat. Sini. Bisa berhenti kan? Kok itu taruh? Enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa, guys. Ini lagi mau pertanyaannya sama kok bisa sama itu? Kamu bisa gimana? Jadi sesuai. Siapa? Ini kan ini semua. Bisa jawab. Siapa mantan terindah dan kenapa bisa berpisah? Aku tahu. Ini segentar. Aku tahu lah jawabannya. Dari A sampai Z kami tahu. Jawab aja kalau kalian tahu.
Endah, untuk Endah, siapa mantan terindah? Kenapa bisa berpisah? Mantan terindah. Nah, inisialnya adalah A. Jadi mantan terindah itu kenapa adalah, bisa putus dulu? Kenapa sempat Asep putus? Karena Asep itu mantan terindah dan terakhir dan menjadi suami Endah. Kenapa cerita, bisa berpisah? Cerita. Berpisah menjadi halal. Okay? Berpisah untuk halal dia. Ah, berpisah untuk halal. Jadi sarangnya, inisialnya tuh A ya, namanya itu A. Bukan bukan ya, please help me please. A abis A S ya, bukan R. Kalau R bahaya guys. Nggak, aku lagi ya, cepat. Nah, sini kok. Mana home? Reply. Mungkin nanti balik lagi ke itu pertanyaannya. Kok itu? Udah tuh. Ini lagi. Masa itu terus? Haruslah. Udah. Itu lagi, guys. Kan itu tuh karena dipencet replay enggak sih tadi? Iya, kayaknya sih. Coba kok. Enggak bisa. Dia balik ke apa? Berarti horor apa nih? Cok lagi tuh kan. Disuruh. Ini lah replay itu kayak horor. Ceritakan sih. Sahabat masing-masing. Ceritakan sini, sahabat masing-masing. Ceritakan sifat sahabat masing-masing. Oke. Okay. Aku mulai dari Widi. Widi tuh orangnya enggak bisa dipercaya, guys. Dia tuh dia tuh sumpah ya, tuh sumpah palsu, guys. Jadi kalau dia udah bersumpah, jadi jangan usah ya, percaya. Enggak, kalau sumpah aku percaya. Enggak, kalau bersumpah demi Allah, kok ternyata bohong. Dia tuh bohong banget, guys. Terus dia tuh nggak pede kalau ngomong tuh kayak gagap gitu, tapi kalau misalnya sama kita ini tuh ngomongnya laju banget, guys. Coba kok ngomong sekarang. Terus dia tuh sebenarnya alasan. Tapi aku pengen jawab pertanyaan yang itu. Apalagi ya, terus Widi tuh banyak alasan kalau diajak pergi. Keluarkan unek-uneknya semua cepat, buat kesel hati aku. Itu negatifnya. Positifnya apa ya? Nggak ada. Positifnya kayaknya dia tuh enak diajak untuk berkolaborasi membuli orang gitu. Dia tuh cocok gitu untuk bully. Sebenarnya teman-teman aku semua bully, cuma dia bully juga sih, guys. Indah sih sebenarnya. Indah jarang ngebully, guys, tapi sekali dia ngomong itu nyakitin hati banget. Lusuh gitu. Indah tuh kalau ngomong itu ini kayak Indah Dira. Iya, ini Indah. Sekarang next Indah. Karena Widi enggak ada positifnya. Positifnya cuma diajak membuli orang berkolaborasi itu seru, guys. Biasanya kayak gitu tuh berarti dia sayang, ha? Iya, sayang. Iya, berarti Widi tuh sayang. Kok lah yang sayang sama aku? Udah, kita iya, semua sayang. Iya, sayang semua. Dah, next. Next. Aduh, sekarang Indah ya. Indah tuh orangnya kalau misalnya dia ayo karo dia jujur. Dia tuh orangnya kan. Nah, itu nanti dijelaskan. Buruk dia tuh Indah tuh orangnya, dia tuh enggak suka terlalu menggibah sebenarnya. Cuma emang dia suka emang gibah sih, cuma enggak terlalu over gitu. Dia enggak mau menceritakan. Next itu next untuk yang sini. Dia marah kita menceritakan orang tapi dia marah. Dia marah, iya. Tapi sih sebenarnya terkadang dia hari ini suka sama orang kita ceritain, besoknya tuh dia apa kayak enggak setuju nyeritain. Gimana sih bilangnya? Enggak, dia suka tiba-tiba ngomong sama orang. Terus dia tuh orangnya kalau ngomong tuh sekali ngomong tuh nyakitin hati. Jadi kalau ngomong sama dia harus hati-hati, guys. Karena sekali soalnya dia ngomong, orang pendiam tuh sekali dia ngomong tuh kayak nyusuk gitu. Makanya kalau orang pendiam tuh jangan, kayak ibaratnya harimau. Harimau tuh jangan diganggu. Kalau diganggu dia akan menekam gitu. Dia ada saatnya diam, enggak ada saatnya dia pede luar biasa. Pede luar biasa Indah tuh waktu ini ospek, guys. Harusnya ada video tuh. Kita tuh belum kenal, guys. Dia tuh nyanyi di atas panggung terus sambil ngetek-ngetek gini-gini. Nyanyi lagu apa? Kalian berani enggak? Berani. Jadi itu kita itu siapa ya? Rupanya jadi itu siapa? Jadi teman kita. Iya, rupanya jadi teman kita dia. Dia dulu suka pakai apa yang celana dongker yang kecil itu terus ketemu sama Pak Narto sama Pak Ular. Ada petir-petirnya gitu. Yang kata kawan kau tuh apa kan? Itu sana petir tuh. Iya, buang aja, buang aja, nggak an ala gitu. Jadi saya, oh, aku tuh nggak mau pakai lagi, guys. Kayak gitu. Siapa tuh? Padahal masih bagus celananya. Berubah.
sekarang Nana, guys. Dia tuh orangnya lambetura sekali, guys. Lambetura. Jadi kalau kalian tuh ketinggalan gosip atau apapun itu, kalian bisa tanyakan sama Nana. Bahkan kalian tuh enggak kenal sama dia tapi dia tahu. Nah, seluk-beluk kalian itu tuh gimana? Bener enggak sih, guys? Bener banget. Dia sebat tahu, guys. Kita enggak ada, kita belum lihat HP nih. Mungkin kalian belum tahu tapi dia duluan udah tahu. Dia tuh lambe banget dan juga sebenarnya dia juga cocok untuk diajak kolaborasi membully, guys. Dia paling hobi membully. Jadi kalian hati-hati kalau berhadapan langsung. Sebenarnya sih yang sering jadi korban tuh si Widi, bully-nya dia. Iya, guys. Tapi dia tapi membully-nya langsung. Sebenarnya Nana tuh tadi kan Nana tuh ini orangnya kayak gimana ya, guys? Video yang itu ya, celana. Oh, jangan. Oh, iya. Sepatu. Oh, iya, merah, celana biru, kutambah duluin. Iya lah, lagunya kan ada lagi yang si Gizaga gitu, sepatu merah celana biru. Makanya dia rintis cantik cantik. Nah dia tuh takut dibully Nana. Mulutnya tuh jahat, guys. Dan sekarang giliran Nana. Komena. Kamu terin. Nanti replay kamu kita. Oke. Kita kayak gitu. Apa? Iklan. Iklan. Ya udah kita mau iklan juga. Ya. Pakai mobil. Apaan sih? Yes. Sama. Iko itu lagi sih. Tahu kan lagi tuh lagi. Iya, kalau udah ngambil banyak. Aku penasaran deh. Karena bedanya. Oh my god, apa ya cu? Siapa mantan terindah? Ngalah. Aku gak punya mantan, guys. Aku gak punya mantan. Oh my god. Dulu tuh aku kayak merasa bodoh gitu. Namanya juga masih kayak masih SMP gitu kan. Aku tuh kayak merasa bodoh kalau sebetulnya kalau ada si kau yang dia bilang sama kau aku tuh. Salah, mau pertanyaan siapa yang itu sih? Berkesedihan itu salah enggak itu. Ya maunya enggak itu pertanyaan. Ya udah lah inilah dia. Coba lah itu kan. Itu tuh waktu sama si De gitu tuh kayak gitu kan. Tuh kayaknya aku tuh yang kayak merasa bodoh gitu, kayak culun kan gitu kan, enggak tahu. Coba kalau enggak tahu pacaran gitu, tuh kan baru-baru. Ada tuh yang kawan yang kemarin kok ketemu dia bilang aku tuh ingat Nana kalau ingat dan nemanin aku tuh gitu kan. Kayak gitu tuh aku tuh sebenernya kalau ada dia tuh aku tuh pengen ceritain dulu tau kok bodoh kali ya Bu. Nah, kayak gitu tuh bodohnya tuh kayak mana bodohnya tuh gimana dong, deskripsiin dong. Itu ya bodoh tuh banyak ya, aku sebetulnya tuh gak terindah sih tapi kayaknya yaudah itu aja cerita kan banget gitu, gak berkesan juga sih. Cuma kayak merasa bodoh aja gitu. Berapa lama kemana SMP berapa ya 6 kayaknya itu tuh kayak enggak ada berkesan sama sekali kayak gitu. Itu kan masih cinta monyet ya. Iya, cuman tuh kayaknya bodoh kali kayak gitu. Ah, kayak gitu apa pokoknya intinya bodoh gitu. Ya, bodoh. Namanya juga anak kecil. Next, kembali ke Widi. Iya, karena kali. Mau pertanyaan ke sekali lagi deh, guys. Soalnya apa? Itu aja pertanyaannya. Pertanyaan untuk berempat lah. Ya semoga dapat yang itu. Tapi kalau mantan spin kan. Kok itu terus sih? Pertanyaan untuk berempat nih. Untuk berempat ya. Kalau iya aku ini ke. Oh, ini bagus guys. Orang yang bagaimana yang tidak kamu sukai? Itu berempat ya. Yaudah, cepat lah. Iya bisa tuh, bisa jadi. Nah, dari Widi. Aku udah pasti dong deskripsikan dia. Aku? Iya. Yang tidak disukai. Yang menyakiti mereka bertiga. Oh my god. Ya ini peres. Dia peres banget. Itu salah satu sifat Widi, peres. Itu tukang selingkuh. Oh. Terus tukang PHP. Kayak siapa? Enggak mau berjuang. Yang meninggalkan teman aku. Iya, meninggalkan teman aku. Aku paling anti banget cowok-cowok. Buat lo denger ya kayak gitu dong, kasih tahu ya. Buat lo. Lo denger ya, baik-baik. Lo denger ya, baik-baik. Gue tuh yang gak suka sama lo karena lo udah ninggalin temen gue. Buat lo yang pernah ninggalin teman-teman gue. Buat lo. Yang alasannya enggak masuk akal. Halo. Karena nyesel yang lo PHP-in temen gue. Halo. Masuk gue.
PHP-in temen gue benar-benar udah berharap sama lo, tapi lo bilang cuma temen. Dan lo, buat lo yang temen gue udah ngirimin foto cantiknya ke lo, tapi lo tinggalin. Dan temen gue udah kasih lo itu kiri berengsek. Jangan bilang nanti edit kan nanti. Jadi mami gue jam 6 subuh guys. Gue kapan nih buat nasi goreng guys dulu itu guys. Demi lo, gue kuliah balik malam terus, Brian. Nanti dititkan lo, nanti dia tahu. Gak apa-apa. Jadi dia nonton. Mana tahu, nanti ada. Nanti tabulin lo buat biar dia tahu, biar penasaran. Iya betul juga, mantan terindah. Nah, indah lagi nak. Ada yang lain lagi? Pertanyaan lain aja lah. Itu kan sama aja. Itu seru tahu. Gak ada, itu biasa aja sih sebenarnya. Sekalian mengeluarkan unek-unek. Ini kisah para cerdikiawan, anak bangsa. Banyak iklan guys, biasa. Kalau yang tadi juga skip ya. Apa tuh? Siapa di antara kita yang paling malas mandi? Coba itu pertanyaan yang paling didantang nanti. Coba kalian super malas guys dan super malas. Kalau misalnya mulai nak kata mau mencerita. Aduh, aku udah sering dong. Kalau misalnya kami bilang OTW, tiba-tiba sampai depan rumah dia udah keluar aja gitu guys. Yang ke videoin tuh rumahnya udah begitu. Siapa nih? Jadi sebenarnya teman, jadi sebenarnya di antara teman Indah yang paling malas mandi adalah jeng. Dia kan siapa? Siapa? Kalian nggak tahu ya? Kita tuh mandi kok guys. Dia nggak mandi. Dia lagi kerupat nggak mandi. Serius kok nggak mandi? Kok nggak mandi? Nggak pergi kuliah nak? Iya abang. Iya bang. Cuma gitu aja Indah di salam kayak. Bang, apa? Skip guys. Indah lagi. Bang Asyib lagi pergi kuliah. Bang Asyib lagi pergi uja. Kayaknya jauh sih. Eh kayak mana? Serius, aku nggak tahu Nana nggak mandi kerupat. Kok nggak tahu dia nggak mandi aku kerupat? Sama Putra lagi. Siapa bilang nggak mandi? Juga dia kalau seharian nggak keluar rumah dia nggak akan bakal mandi tuh. Indah juga guys, dia pernah cerita curhat tapi cuma sehari. Indah tuh malas mandi. Dan kalau kami mau sholat kami ngajak dia dan alasannya apa guys? Itu tiap hari tiap kami aja lama guys mandi wajibnya guys. Sekarang saya kalau misalnya dia berdua opi tuh maghrib tuh kami sholat di masjid loh guys. Jadi tuh terpaksa nggak ada teman nunggu di luar. Terpaksa. Iya nggak ada doa ada aku kalau ada aku nggak pernah. Nggak kemarin aku sholat nggak ada kau sendirian nunggu di luar dia ya, sebetulnya berdua memang nggak cocok banget guys antara dia. Pokoknya yang pertama jarang mandi dia, yang kedua dia, dan kalau pagi-pagi ke rumah Indah pasti pakai baju tidur. Baju warna ungu baju tidurnya itu, baju tidurnya pernah dibawa ke kampus, guys. Pakai baju kayak itu keren banget, guys, dibawa ke kampus. Baju all shop, guys. Baju all shop. Berapa demo? Ya kan dia enggak tahu. Enggak ada beli. Tahu dia aku bilang baju all shop kan macam baju tidur gitu. Aku bilang nah. Dulu waktu titit aja. Dah, next. Apa lagi? Opi. Opi lagi apa? Oke. Kita lapar guys. Kena makan lo. Dia suka bohong guys. Iya. Dia tuh suka gak baca doa kalau makan. Eh udah nih apa nih? Jadi udah nih tadi siapa mana udah kita. Next. Udah tuh enggak usah guys. Next nih. Ini kisah cerdik ya. Enggak penting lah. Tadi apa aja pertanyaannya ya? Kalau PHP aku nggak pernah di PHP. Pernah nggak ya? Enggak, oh pernah tuh sama si siapa? Itu. Ini lagi loh. Ngapa dia nih? Laju putaran. Sama siapa nggak di PHP? Oh ada. Jadi yang kemarin terakhir tuh tak di PHP. Sama si itu.
Mode itu kan emang apa? Kok suka? Itu terus. Iya, maksudnya itu terus pertanyaannya. Coba hapus-hapus nanti, hapus-hapus. Hapus. Apa teman yang bikin kamu kesel? Bukan teman sih, sebenarnya aku anggap teman sih orang kayak gitu, guys. Jadi dia tuh siapa? Orang kayak gitu tuh siapa? Dia tuh di depan tuh sosok ramah banget, tapi di belakang tuh dia tuh kayak enggak mau negur aku gitu, guys. Kamu yang ngerasa kalau misalnya apa ya, kalau misalnya mau negur tuh negur aja, nggak usah pakai nanya-nanya sama orang lain. Tapi pas ketemu aku nggak maksudnya tuh kayak bohong muka. Jadi aku tuh paling anti kali sama orang yang benar-benar ngebesuk kamu gitu ya. Kalian dengar nggak sih, guys? Dengar. Kalian tahu kan, guys? Tahu. Jadi tuh kayak anti gitu. Ya Allah, baru. Iya, aku udah lama kali dah. Nggak usah teman dia ya, guys. Kamu ada lecennya, gak mau teman. Kamu ada lecennya, kita gak mau teman. Udah tahu kan siapa-siapa suka bully-bully dan siapa yang gak pernah bully. Dan Indah nih orangnya gak pernah bully, guys. Indah kalau orang tuh bully, udah senyum aja kan, Wet? Iya, Indah tuh baik, guys. Karena ada yang sendiri tuh suka ngebully, guys. Jadi kita harus balas bully. Udah nih? Udah dong, kita tutup. Udah ya, kami tutup ya. Oke, karena sudah maghrib dan bagi kalian yang mau ada nanya-nanya, mana nanya sih? Ada nanya bisa langsung chat ke, ada yang mau kepo, komen ke Instagramnya Indah Navi atau ke Instagram kita. Atau nanti Indah buat foto, kalau Indah buat Q&A atau kalian mau Q&A akan kami jawab berempat di vlog Indah. Jadi jangan lupa nonton vlog Indah, jangan lupa like. Komen dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Harusnya like terakhir apa? Jangan lupa komen gitu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Tapi like terakhir. Oh iya, jangan lupa komen, like, and subscribe. Oh iya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like.